Kenapa penjenamaan ini dilakukan? Selama ini rumah sakit kita berorientasi pada kuratif dan rehabilitatif. Sehingga datang karena sakit, lalu datanglah ke rumah sakit untuk sembuh. Untuk sembuh itu harus sakit dulu. Sehingga tempat ini menjadi tempat orang sakit. Nah, di sisi lain pada saat pandemi kemarin kita menyaksikan pentingnya menjaga kesehatan. Karena itu kita ingin agar rumah ini menjadi rumah di mana perannya ditambah. Aspek apa? Aspek promotif, aspek preventif. Jadi datang ke rumah sehat untuk menjadi sehat dan lebih sehat. Dari mulai melakukan medical check up, sampai persoalan gizi dan lain-lain, konsultasi. Jadi rumah sehat ini dirancang untuk benar-benar membuat kita berorientasi pada hidup yang sehat. Bukan sekedar berorientasi untuk sembuh dari sakit. Medcom.id, a part of Media Group Network.